نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Kita masih lagi hadis yang ke 24 yang kita berhenti 3 minggu lepas. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi yang diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua daripada kamu sesat, illa man hadaitu, melainkan orang-orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, lalu akan aku berikan petunjuk kepada kamu. Al-hidayah ataupun petunjuk, macam kita selalu sebut, adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti man yasha, Allah bagi hidayah ni kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sama juga macam mulk, pemerintahan. Tapi pemerintahan sedikit jelah orang dapat, bukan semua orang boleh perintah. Tapi hidayah ini juga sama seperti itu, Allah beri kepada orang yang Allah pilih. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau tak boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau suka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang disukai oleh Allah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita sebut dulu. Petunjuk ni ada dua. Satu, petunjuk kepada agama Islam. Itu satu. Yang kedua, petunjuk juga bermaksud jalan yang benar di dalam agama. Sebab masuk dalam agama Islam belum bererti orang tu betul. Sebab itu Nabi SAW sebut, umat aku akan berpecah jadi 73 golongan. Semua berada di dalam neraka melainkan satu. Bahkan, satu kelompok yang Nabi jamin masuk syurga pun ada perbezaan pandangan di antara mereka. Banyak bab yang mereka berbeza pandangan. Jadi, sebab itulah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan yang betul, pilihan yang tepat. Bila kita namakan petunjuk ni jalan yang betul, manusia dia tak tahu sama ada dia betul-betul di atas petunjuk ataupun tak. Manusia tak boleh yakin 100% yang dia di jalan yang benar. Apatah lagi dalam bab-bab yang kecil, tafasil. Dalam bab-bab hukum yang kecil, manusia tak tahu. Yang pasti, ada satu pandangan yang benar. Ini kaedah umum. Bila orang berbeza pandangan, pasti ada satu pandangan yang betul. Tak kira lah sama ada A yang betul kah, ataupun B yang betul kah, ataupun kedua-duanya dianggap betul. Tapi yang pasti, ada satu pandangan yang betul dalam semua bab. Jadi, apa yang kita buat? Kita usaha mencari benda yang tepat. Dapat tak dapat, kita tak tahu. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, apabila seorang hakim itu berijtihad, dia betul, dia dapat dua pahala. Bila salah, fa'akhta'a falahu ajrun. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Hadis ni menunjukkan apa? Usaha itu penting. Betul tak betul, akhirnya manusia tak dapat confirm. Dan bila nama kata hidayah ini, sebagaimana yang hadis kita selalu baca, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup dia tak tahu apa Allah nak daripada dia. Sebab kita tak ada hubungan langsung dengan Allah. Ialah hubungan kita beribadat seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak boleh, kita anggap bahawa Allah sentiasa melihat kita. Tapi apa kehendak Allah? Apa yang Allah nak kita buat? Kita tak tahu.
dan tak ada siapa pun tahu benda tu. Jadi sebab itulah Nabi datang dan Allah lantik Nabi untuk sampaikan risalah. Dan Allah sebut, Nabi juga sebut, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jadi, macam kita sebut tadi, kita tak tahu jalan mana yang betul. Tapi nak mencari jalan yang betul, caranya adalah dengan mendekati Nabi SAW. Tuan-tuan, kita umpamakan sunnah Nabi SAW ni, umpama satu tali. Jadi, siapa yang lebih dekat dengan tali itu, dia paling dekat dengan hidayah. Sebab akhirnya, itu sahaja petunjuk yang ada pada kita. Allah hantar, apa ni? Allah biarkan kita hidup di atas muka bumi. Allah turunkan Al-Quran. Allah lantik Nabi SAW untuk sampaikan isi kandungan Al-Quran. Akal kita terbatas. Manusia tak boleh fikir di luar kemampuan akal. Manusia tak boleh fikir apa kehendak Allah. Itu di luar kemampuan kita. Sebab kita hanya fikir sebagai manusia. Manusia yang Allah bagi nafsu, yang Allah bagi akal, itu sahaja ruang lingkup kita. Sedangkan Allah di luar otak kita, di luar sistem. Kalau kita kata, otak kita memadai untuk kenal Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain tak berfikir seperti manusia. Ada makhluk yang hanya ada nafsu. Bila dia ada nafsu, dia akan fikirkan ataupun pada dia mengikut petunjuk lain daripada cara kita fikir. Ada makhluk yang padanya hanya ada iman, tak ada nafsu langsung. Jadi padanya mendekati kehendak Allah berbeza dengan kita. Ada makhluk yang hidupnya rutin, dia tak perlukan hiburan, dia tak rasa bosan. Binatang kan, dia tak payah buat benda baru, dia buat benda yang sama sepanjang hari dia. Dia tak bosan. Berbeza dengan manusia, dia perlukan hiburan. Jadi orang akan kata dalam berhibur pun berhiburlah juga. Kau kata kita gunakan hiburan sedikit untuk mengingati Allah. Kita buat-buat lagu untuk mengingati Allah. Itu otak manusia. Kita fikir sebagai manusia. Jadi, otak manusia ini ajiz. Dia tak mampu. Bila nama kata dia tak mampu, dia perlukan kepada panduan. Panduan itu apa? Sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi ini kadang-kadang ada benda yang akan kita tak terima. Akal kita rasa macam tak kena, macam tak boleh. Sebab apa? Sebab kita duk nilai ikut undang-undang manusia. Kita duk timbang, ikut timbangan kita. Sebab itu, sebahagian orang, Al-Imam Syafi'i bahaskan, apa hukum orang lepas dia tawaf? Dia nak keluar daripada masjid, dia nak keluar daripada patah balik daripada tawaf ni, dia undur belakang. Syafi'i kata, tak payah buat. Dia jalan keluar macam biasa. Tapi kalau kita fikir pakai otak kita, kita kata bagus dia berundur sebab belakang dia jangan menghadap Kaabah, tak baik. Sebab apa? Tu undang-undang kita. Otak kita fikir macam tu. Kita anggap, kalau membelakangi sesuatu tu tak sopan. Oh, tadi saya cakap dengan isteri saya, kita nak dukung anak, dia bagi anak. Kita ambil kau belakang, dia jangan bagi kau belakang. Nak ambil kau depan. Apa kena mengenai ambil kau belakang kau depan? Tak kritis. Tak, benda-benda begini penting. Jadi, timbangan kita berdasarkan apa yang kita fikir, yang kita nampak. Kan ada apa? Ada orang tulis artikel beberapa kat Facebook 2-3 hari lepas. Orang tulis, orang yang lepas solat dia tak baca doa, dia bangun, dia sombong. Kan, lepas solat dia bangun, dia sombong. Kita duk fikir ikut otak kita. Tapi agama tak macam tu. Agama mesti ikut panduan. Apa Nabi buat? Apa Nabi buat lepas solat? Nabi duduk, Nabi zikir. Maksudnya, boleh duduk zikir. Apa Nabi buat lepas solat? Nabi duduk, Nabi zikir sekejap, Nabi bangun. Maksudnya, boleh kalau nak duduk sekejap, lepas tu bangun. Apa lagi Nabi buat lepas solat? Nabi terus bangun lepas solat. Maksudnya, nak bangun terus lepas solat pun boleh. Sombong tak sombong? Ni tak ada. Tak termasuk dalam bab ni. Jadi sebab itulah, hidayah yang paling besar adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan mengikut peraturan akal kita. Ikut peraturan akal kita tak jadi. Sebab kita terbatas. Pemikiran manusia ini terbatas. Dan satu lagi berkaitan dengan hidayah ni, benda penting yang kita sama-sama kita kena insafi, kita doa minta petunjuk. Kadang-kadang kita rasa kita betul.
dia boleh jadi kita salah. Banyak orang yang ketika dia merasakan pandangan dia tu betul, dia pertahankan habis-habisan. Inilah paling tepat. Tapi lama betul lepas tu, bila dia semakin membaca, dia semakin tahu, dia sedar pula, oi, pandangan aku ni tak betul nak je. Ataupun kadang-kadang dia sedar pula, rupanya pandangan aku dengan pandangan dia lebih kurang je, dua-dua boleh pakai. Jadi, tak perlu terasuk. Dan syarat untuk menerima kebenaran ini, dia tak boleh terasuk. Ta'asub hanya ada kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Tak ada ta'asub kepada benda lain. Bila kita mengucap La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kita hanya surrender kepada Allah dan juga undang-undang yang Rasul ajar. Kita tak surrender kepada benda lain. Kadang-kadang kerana ta'asub, kerana ego, orang dia membuang hidayah itu ke tepi. Dia tahu benda yang dia buat tu salah. Tapi kerana ada benda-benda yang dia nak pertahankan. Dia nak pertahankan pendapat guru dia sebagai contoh. Dia nak pertahankan apa ni, aliran yang dia ikut, dia nak pertahankan jemaah dia. Lalu dia cari-cari, dia betul-betul cari, dia buka segala kitab, dia ambil pandangan sana, ambil pandangan sini, nak buktikan juga pandangan dia tu ada asas. Akhirnya Allah nilai jantung hati manusia. Allah nilai siapa yang niat dia, dia nak mencari sunnah Nabi SAW. Dan Allah juga nilai orang yang niat dia, dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak pastikan kebenaran itu sama dengan apa yang dia buat. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ini di kalangan orang yang mencari kebenaran. Dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita tengok sirah-sirah orang, hidayah ini sampai dalam bentuk yang manusia tak sangka. Tak ada dua manusia yang jalan hidup dia sama. Mustahil kalau ada dua manusia daripada dia lahir sampai dia mati, jalan hidup dia sama. Semua orang lain. Perbezaan. Begitu juga dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang dia tak ada satu garis panduan umum. Kau buat benda ni, kau mesti dapat hidayah. Dia tak ada benda tu. Ada orang dapat hidayah kerana dia belajar hidayah tu daripada dia kecil sampai dia besar. Ada orang dapat hidayah kerana dia belajar benda-benda yang sesat. Ada orang dapat hidayah kerana dia jumpa orang tertentu. Orang tu ajar dia, dia dapat hidayah. Jadi kita doa Allah bagi hidayah. Jalan mana, kita tak tahu. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'amuni at'imkum. Wahai hambaku, semua daripada kamu ja'i' lapar. Illa man at'amtuhu, melainkan orang yang aku beri makan kepadanya. Fastata'imuni, mintalah kepada aku makanan, at'imkum, aku bagi makan kepada kamu. Baik, cerita pasal makan. Manusia ni takkan mati sebelum ajal dia. Itu kita semua tahu. Tak ada orang mati sebelum ajal dia. Idza ja'a ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila ajal sampai, orang tak boleh dekatkan walaupun satu detik, dia tak boleh lewatkan. Sebelum manusia dilahirkan, Allah tulis rezeki bagi orang tu sampai ajal dia tiba. Manusia tak boleh hidup tanpa makanan. Dia makan, dia nak hidup dia mesti makan. Jadi untuk setiap seorang manusia, sebelum dia lahir lagi, Allah dah tulis apa yang dia akan makan, rezeki dia, sampai ajal dia tiba. Dia tak boleh makan lebih daripada apa yang Allah tulis, dan dia tak boleh makan kurang daripada apa yang Allah tulis. Kalau Allah tulis, dia makan malam sekali, dia setia betul-betul nak makan malam dua kali, akan jadilah satu benda yang menyebabkan makanan itu tak masuk perut dia. Dia tengah pegang makanan tu jatuh ke, dia tengah duk, tengah nak makan, dia dengar khabar-khabar yang buat dia takut, dia tinggalkan makanan tu ke, akan jadi benda yang buat dia tak makan. Kalau Allah takdirkan makanan tu bukan dia punya, dia masukkan dalam mulut dia pun, dia boleh keluarkan balik. Apatah lagi, bukan setakat tu. Bahkan apabila dah masuk ke dalam badan kita pun, kalau Allah takdirkan makanan yang kau makan ni bukan kau punya, dia muntah dan dia keluarkan. Dia tak dapat nikmat makanan tu. Jadi, kullukum ja'ir, semua daripada kamu lapar, melainkan orang yang aku beri makan. Makan ni kalau kita fikir, subhanallah, ini kuasa Allah. Allah ni maha adil. Allah bagi kat manusia ni, zahirnya rezeki. Rezeki manusia berbeza. Kan ada orang kaya, ada orang susah, ada orang makanan dia mewah, ada orang makanan dia sejenis. Ada orang dia tak makan nasi, dia tak boleh hidup. Dia memang kena nasi kot, tak makan nasi dia darah tinggi, dia naik ke apa, dia jadi macam-macam masalah.
Ada orang dia makan apa yang dia jumpa dia makan. Zahir pada mata kita. Makanan ni membezakan antara orang kaya dengan orang yang tak kaya. Orang yang susah dengan orang yang berada. Itu pada mata kita. Cara kita tengok orang makan, kita nampak beza. Orang ni cara dia susah. Orang ni makan dia senang. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuliskan ajal manusia. Allah bagi rezeki kepada manusia sampai ajal manusia tiba. Manusia makan benda yang berbeza. Tapi hidup manusia itu sama. Dan manusia yang dia biasa makan benda yang senang, dia tak boleh makan benda yang susah. Manusia yang hidup dia makan makanan orang susah, dia itu juga yang dia nak. Dia tak mau makanan-makanan orang senang ni. Ajaib ciptaan Allah. Zahirnya kita nampak tafaut, berbeza. Tetapi hakikatnya, sejak daripada manusia itu lahir, sampai ajal dia sampai, sama kehidupan manusia. Semua orang ada makanan. Semua orang ada minuman. Semua orang hidup dengan cara itu. Dan ada orang, tak tahu ini ajaib ciptaan Allah juga. Ada orang, dia biasa makanan dia jaga betul. Cukup time dia mesti makan. Malam sebelum tidur dia mesti makan. Apa jadi kat dia? Sehari dia skip malam sebelum tidur. Dia tak boleh tidur. Dia jadi satu macam yang sakit kepala. Tak boleh nak tidur. Sebab dia skip makan malam dia. Ataupun jenis orang yang betul-betul kira kalori kan. Orang jenis penyakit nak jaga badan. Dia nak makan, dia kira kalori dulu ni. Berapa banyak boleh tak boleh makan. Dia jaga, hidup dia tak tenteram. Berbanding dengan orang yang dia tak pernah makan malam. Dia tak pernah makan malam, dia tak makan. Dia tidur, tak ada masalah pun. Sama juga dengan pakaian selepas itu. Kita pakai pakaian yang berbeza. Tapi hakikatnya, daripada kita lahir sampai kita mati, semua orang pakai. Selipar. Orang pakai selipar RM2, orang pakai selipar RM3,400. Selipar juga. Selesa tak selesa. Sedap tak sedap. Bak makanan dengan pakaian. Sedap tak sedap, selesa tak selesa. Itu persepsi. Tak ada sedap mutlak. Tak ada pakaian yang hebat paling mutlak. Tak ada. Bagi orang yang dia pagi sampai ke malam, dia pakai baju pagoda je. Bagi t-shirt Adidas kat dia, dia rasa hebat dah. Bagi orang yang dia pakai baju dia mewah. Tiba-tiba beli kemeja dekat Lulu. Dia kata, tak sedap pakai. Kain gelisah, kena badan dia. Dia jadi gatai badan dan sebagainya. Akhirnya ni semua apa? Persepsi kita. Ini ciptaan Allah. Tubuh badan manusia ini, Allah lahirkan kita. Allah biar kita hidup di atas muka bumi. Allah biasakan kita dengan alam kita. Itu sifat semula jadi manusia. Di mana kita hidup, macam mana cara kita hidup, makanan yang kita dapat, Allah jadikan manusia ini biasa dengan cara hidup. Jadi sebab itulah dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu semua ini lapar. Kamu semua ini sesat. Kamu semua ini tak ada pakaian. Melainkan orang yang aku bagi petunjuk, orang yang aku bagi makanan, dan orang yang aku bagi pakaian kepada mereka. Jadi, ini sikit benda yang kita dah sebut minggu lepas. Lepas itu, sambungan hadis ini, ya ibad, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kamu melakukan kesalahan di siang dan juga di malam hari. Sedangkan aku mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni. Mintalah keampunan kepadaku. Lalu aku akan ampunkan kamu. Berkaitan dengan keampunan ni, kita juga, ini kita dah bahas kan? Ini 14 yang kita bahas minggu lepas ni. Allah suka hamba Allah yang meminta keampunan kepada Allah. Walaupun orang tu rasa dia tak buat dosa. Ini beza hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Dengan manusia, kita minta ampun bila kita buat salah. Tapi dengan Allah, kita rasa kita tak buat salah pun kita minta ampun. Sebab beza dia apa? Sebab kita diarahkan untuk tidak tunduk kepada manusia. Orang Islam, dia tak merayu kepada orang lain. Orang Islam, dia tak tunduk kepada orang lain. Dia tak rasa yang diri dia ni rendah daripada orang lain. Rendah ni bukan arti kata merendah diri. Dia tak rasa yang dia ni, orang tu hebat, mesti diagungkan. Dia tak ada perasaan begitu bagi orang Islam. Tak kira lah orang tu atas tinggi macam mana pada dia pun, dia tak agungkan orang lain. Dia hidup dengan laluan hidup dia sendiri.
Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khudu' wa khusyu', kita merendah diri, kita rendah. Jadi sebab itulah Allah suka orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar banyak doa. Banyak doa yang Nabi ajar sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang hebat, Abu Bakar dan sebagainya. Nabi ajar mereka doa untuk minta ampun. Banyak minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dia bila baca masuk dengan terjemah. Pak belakang dia jadi hilang. Faghfir li maghfiratan min indik. Berilah keampunan kepada aku. Ampunkan aku dengan keampunan di sisimu. Warhamni. Rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalau nak banding dosa besar, dosa kita besar, Abu Bakar dia tak ada nak buat dosa besar. Tapi Nabi ajar dia doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang besar. Dalam sebahagian riwayat, zalman kathira. Kezaliman yang banyak. Menunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang meminta keampunan kepada Allah. Ketika salat, selepas tahiyat akhir, banyak akan baca. Juga di tempat-tempat lain. Jadi tapi itu yang diajarkan oleh Abu Bakar untuk bacaan ketika itu dalam solat dia pun dia baca, dia belajar itu. Jadi menunjukkan yang sama ada kita buat salah ke kita tak buat salah ke, kita minta keampunan kepada Allah. Nabi minta keampunan kepada Allah 70 dalam riwayat disebutkan 70 kali sehari satu malam. Seterusnya. Ya ibadi. Ini baru betul yang tadi tu cerita yang lepas kita cerita sikit. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hamba, kamu tidak dapat menimpakan, kamu tidak dapat mencapai kemudaratan kepada aku. Fatadurruni, lalu memberi mudarat kepada aku. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh sampai ke satu tahap yang itu memudaratkan aku. Lalu apabila kamu sampai tahap tu, kamu memudaratkan kepada aku. Tak boleh. Walan tanfa'a walan tablughu naf'i. Kamu tak boleh sampai ke satu tingkatan yang bila kamu sampai kat situ memberi manfaat kepada aku. Fatanfa'uni. Lalu kamu memberi manfaat kepada aku. Kamu tak boleh. Tonton ayat ni. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah nak tunjukkan yang dia seolah-olah kalau terjemahan dia macam ni. Tak ada satu tingkatan yang bila kamu sampai situ, aku dapat manfaat. Tak ada satu benda yang kalau kamu buat tu memberi mudarat kepada aku. Allah kata tak ada benda tu. Maksudnya, kamu buatlah apa pun kamu nak buat, aku tak dapat manfaat sikit pun. Kamu buatlah jahat mana kamu nak buat pun, aku tak dapat mudarat walaupun sedikit. Habis tu yang dapat manfaat dan mudarat siapa? Yang dapat manfaat dan mudarat adalah hamba Allah tersebut. Berarti Allah sebut, وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Nabi SAW, Nabi risau. Orang, bila ada orang tak nak beriman, Nabi risau. Lalu Allah pesan kepada Nabi, وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Wahai Muhammad, orang-orang yang cepat sangat nak kufur ni, kamu jangan risau. Kamu jangan rasa sedih dengan perbuatan mereka. Innahum la yadurullaha syai'a. Mereka kufur ke, mereka buat apa ke, mereka tak bagi mudarat kepada Allah. Jadi ini benda penting yang kita kena fikir dalam dakwah. Lepas tu kita cerita dekat tempat lain kan. Al-Quran, bila ayat Quran itu pun dia bagi motivasi pada Nabi. Ini salah satu motivasi. Kadang-kadang kita fikir bila orang tak nak ikut kebenaran, kita ajar sunnah orang tak nak ikut, kita ajar benda yang Nabi buat orang tak nak buat, orang nak ikut suka hati dia bawa. Kita kadang-kadang fikir yang lemah betul ya agama. Agama ni nampak macam lemah. Orang rosakkan agama. Tak, kita jangan fikir begitu. Sebab apa sahaja kalau sesat satu kampung sekalipun, agama Allah tak ditimpa mudarat. Mudarat itu tak sampai kepada Allah. Sebaliknya yang dinilai itu adalah
kita sendiri, apa yang kita buat, apa orang di sekeliling kita buat. Wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Sama juga Allah sebut dalam medan perang, sesiapa yang berpaling ke belakang, ala aqibai, dia pusing belakang, dia patah balik, falan yadurrallaha syai'a, itu tidak memudaratkan Allah. Tentera Islam lawan dengan tentera kufar, ramai orang Islam lari katakan, lalu mereka kalah, Allah tak ditimpa mudarat. Bahkan dalam sebahagian ayat-ayat lain kita akan lihat bahawa Allah ni maha kaya. Jadi kalau kita bagi sesuatu di jalan Allah, kita tak bagi di jalan Allah, itu bukan untuk Allah. Sebab tu Allah sebut, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Andai kata kamu kufur, sesungguhnya milik Allah lah apa yang berada di langit dan di bumi. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kamu kufur, Allah tak rugi. Kadang-kadang orang dia rasa apa? Dia rasa putus asa dengan hidup dia kan. Dia putus asa. Dia duk rasa dia seorang yang dapat ujian. Kadang-kadang Allah uji orang, ada orang Allah uji banyak. Allah tak uji semua orang dengan ujian yang sama. Dalam hadis Nabi sebutlah orang yang paling diuji ni syaddul bala, para nabi yang paling banyak diuji, kemudian orang yang hampir sama dengan mereka. Jadi ujian kepada manusia tak sama. Sebab itu kita juga minta doa supaya Allah kurangkan ujian. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada kepenatan menanggung bala yang tak tertahan. Kita minta jauh. Jadi, ada orang kadang-kadang bila dia diuji, ujian itu bertimpa-timpa. Dia kena lepas satu-satu, lepas satu-satu. Lalu dia sampai ke satu tahap yang dia rasa Allah ni saja nak kenalkan aku ni. Dia fikir macam tu. Dan dia kufur kepada Allah. Dan ramai orang yang dia sampai ke tahap ni bila dia dekat dengan kematian, dia putus asa dengan rahmat Allah. Kita tak tahu jadi kita nak mati. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik kan. Tapi ramai berlaku kepada manusia. Bila dia diuji, last kali dia tak tahan, dia marah dengan Allah. Dia putus asa. Dia sampai satu anggapan yang Allah memang nak sia-siakan dia. Bila dia buat benda ni tak jadi, dia buat lagi satu benda tak jadi, dia buat benda ni dia rugi, orang kenalkan dia, orang penajai dia. Dia sampai satu tahap, dia rasa Allah ni memang nak kenalkan aku ke? Ketika itu dia kena ingat bahawa dia bersyukur kepada Allah ke, dia kufur kepada Allah ke, tak ada apa pun bertambah dan berkurang daripada Allah. Inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jadi manusia, dia tak boleh lepas daripada ikatan. Ikatan dia apa? Dia sentiasa hamba. Dia dengan Allah, dia sentiasa hamba, Allah adalah Tuhan. Itu ikatan dia. Dia tak boleh layan Allah Subhanahu Wa Taala macam dia layan kawan dia. Dengan kawan kita boleh merajuk. Kawan kita buat jahat kita merajuk, dia pun kita dengan harapan kita, aku merajuk dengan dia ni, tak apa nanti aku merajuk, baru dia tahu aku tak suka kat dia pun buka sikit perangai dia. Dia buat perangai kita tak apa suka, kita merajuk sikit. Kita buat tak mau cakap dengan dia apa-apa. Lepas tu dia pun rasa, oh dia ni tak suka macam tu. Dia tahu kita merajuk. Dengan Allah tak boleh. Ikatan kita dengan Allah, kita sentiasa hamba, Allah sentiasa Tuhan. Balik kepada cerita tadi. Sebab tu kita sebut tadi. Nak beribadat, nak menyembah Allah, nak kenal Allah, otak kita tak boleh pakai. Sebab otak kita terbatas. Kita duk ingat, kita berhubung dengan manusia. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikatan hamba dan makhluk tak boleh pisah. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita rasa yang asyik Allah yang kenal aku tak mau ibadat. Akhirnya benda tu untung rugi tu kita sendiri. Dan kita kena ingat apabila kita diuji, apa sahaja ujian yang kenal kita. Kadang-kadang orang kata cakap pandai, hang tak kenal, orang lain yang kenal. Tak kisahlah siapa-siapa yang kenal. Kita minta doa, mudah-mudahan Allah tak uji kita dengan ujian yang kita tak mampu nak tanggung. Bila kita diuji, kita tak ada pilihan lain lah. Ujian tu kalau Allah tulis, dia tetap akan sampai juga. Kita mana boleh elak ujian Allah. Kalau satu benda dia buat, dia fail. Satu benda dia dah gagal. Buat SPM, dia lingkup. Minta masuk universiti, tak dapat. Minta kerja pun, tak dapat. Tiga-tiga dia dah fail. Bila dia kena tiga-tiga ni tak jalan, apa dia buat selepas tu? Dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak merayu pada Allah, ya Allah, aku kena ujian ni, ya Allah. Mudah-mudahan yang ujian yang kau ampunkan dosa aku. Mudah-mudahan kau bagi kat aku jalan keluar. Itu satu pilihan. Pilihan yang kedua, dia kufur. Dia kata, aku solat lama dah, solat pun tak guna, tak ada faedah, aku berhenti solat terus.
Tetapi kalau suratan takdir dia, Allah dah tulis, dia akan kena 7 ujian lagi. Tak cukup setakat tu, lagi 7 datang kat belakang. Dia akan kena juga. Manusia tak boleh lari daripada takdir. Wala malja'a minka illa ilaik. Doa yang kita baca nak tidur kan. Dan tidak ada tempat lari daripada engkau, melainkan kembali kepada engkau balik. Tak ada tempat lari, melainkan kembali kepada Allah. Takdir tak berubah. Ujian tu tetap akan datang. Beza dia apa? Beza dia bagaimana kita berdepan dengan ujian tu. Sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur. Benda tu tetap berlaku. Jadi sebab itulah disebutkan di sini. Kamu tak boleh bagi manfaat dan juga kamu tak boleh bagi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah juga bila kita sedekah, bila kita keluarkan duit kita dan sebagainya. Itu bukan untuk Allah. Ha? Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hajj, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan juga darah binatang korban kamu. Daging tu, luhum binatang korban, Allah tak makan. Dia makan, kamu bagi ke orang, orang makan. Bahkan kadang-kadang orang tu tak miskin pun, kampung kamu semua orang boleh beli daging, kamu bagi mereka makan. Darah binatang korban yang kamu sembelih, tak ada siapa ambil pun. Dia masuk ke dalam perut bumi, dia habis macam tu je. Ya? Daging tu tak sampai kepada Allah. Darah tu tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa daripada kamu. Sebab korban ni orang Melayu dia pelik sikit lah, dia tahu. Segala benda ni semua kena tanam. Segala bekal-bekal makanan, tulang apa semua. Lepas apa makan, tulang korban tak boleh buang, kena tanam. Tak apalah, nak tanam pun tanam lah. Tapi tak sampai kepada Allah itu semua. Yang sampai kepada Allah adalah taqwa daripada kamu yang melakukan ibadat. Baik, selepas itu balik kepada sedikit apa ni, mudarat dan juga manfaat kepada Allah ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Orang-orang yang melakukan dosa ataupun fahisha, benda-benda yang buruk, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun ke atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapakah yang mengampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingat syarah ni dibalik kepada apa ni, kepada potongan tadi, innakum tukhti'una billaili wan nahar, kamu siang malam kamu buat salah, Allah mengampunkan dosa. Jadi Ibn Rajab menyebutkan ayat ni nak tunjukkan yang Allah suka orang minta ampun kepada Allah. Dan semakin lama manusia diuji, semakin besar ganjaran dia di sisi Allah. Tentang kita hamba Allah, kita tak minta kita diuji. Orang tak boleh minta dia diuji. Sebab kita tak tahu ujian tu orang. Dia jangan minta. Tetapi tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah uji. Dalam kes sahabat Nabi yang tak ikut perang, kan? 3 orang yang takhalaf, yang tak ikut perang Tabuk, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat. Mereka ni, Nabi pulaukan mereka, sehinggalah daqat alaihimul ard, sehinggalah bumi ini jadi sempit bagi mereka. Mereka tak pergi mana-mana. Saya ingat dulu kita ada ceritakan sirah mereka. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan juga diri mereka menjadi sempit. Mereka tak boleh fikir, tak ada jalan keluar. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, sehingga mereka menyangka bahawa tak ada dah jalan keluar melainkan kembali kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian bawa Allah ampunkan mereka. Kerana apa? Kerana mereka 3 orang iman kuat. Jadi bila iman kuat, Allah uji mereka. Allah uji mereka sampai ke hujung tahap ujian tu. Sebulan orang tak cakap dengan mereka, Nabi pulaukan mereka. Kemudian baru Allah terima taubat mereka. Jadi ujian apabila Allah bagi, ujian ni dia tu satu pintu, 2 pintu. Ujian itu mendatangkan manfaat, ujian itu mendatangkan mudarat. Benda yang sama, ujian yang sama, datang kepada 2 orang. 2 orang menghadapi ujian tu dengan cara yang berbeza. Satu orang, dia dapat ujian tu, dia bersabar dan dia serah kepada Allah. Satu orang,
dia dapat ujian tu, dia kufur kepada Allah. Ganjaran dia berbeza. Jadi ujian ni kita kena berhati-hati sebab dia adalah pintu kebaikan dan dia juga pintu keburukan untuk kita. Orang yang bersabar, dia dapat kebaikan. Orang yang dia istirjal, dia terburu-buru ketika ujian, dia dapat kehinaan. Jadi seterusnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an walau kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'an. Allah sebut, ya ibadi, wahai hambaku, lau kana awwalukum, andai kata yang terawal di kalangan kamu, wa akhirukum, lau anna awwalakum wa akhirakum, yang awal yang hujung, wa insakum, manusia, wa jinnakum dan juga jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Semua ni daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin semua ini menjadi baik. Ala atqa qalbi rajulin wahidin, semua mereka ini berkongsi ada jiwa orang yang paling baik. Tuan-tuan bayangkan, kalau semua penghuni dunia, manusia dan juga jin daripada setiap zaman, semua mereka ni ada satu set jiwa yang sama. Semua baik belaka. Ma zada zalika fi mulki syai'an. Allah kata, kalau itu yang berlaku sekalipun, dia tidak menambahkan kekuasaanku walaupun sedikit. Subhanallah. Begitu juga kalau semua di antara kamu, manusia, jin, daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua jahat belaka. Semua melakukan kerosakan di atas muka bumi. Semua khianat sesama sendiri. Semua tipu sama sendiri. Ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Semua ni, mereka berkongsi jantung manusia yang paling jahat. Ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Itu sedikit pun tidak mengurangkan kekuasaanku. Tuan-tuan, kita faham macam ni. Allah ciptakan makhluk. Makhluk ini terlalu kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Razi sebutkan, asalnya zulumat, kegelapan. Semua benda gelap. Lalu Allah lemparkan cahaya. Apabila Allah lemparkan cahaya, jadilah makhluk. Jadi nur, cahaya. Di tengah kegelapan yang tak ada apa-apa, Allah lemparkan cahaya. Jadilah makhluk. Alam yang kita hidup ni, dia hanyalah satu lemparan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang Allah jadikan macam tu je. Luas alam ni kita pun tak tahu macam mana. Dahulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak ada orang membayangkan yang bumi tu straight zaman tu. Logik manusia membayangkan yang bumi ni straight, atasnya ada langit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah 7 lapisan langit, selepas lapisan langit Allah di atas, ada arasy dan Allah tinggi di atas arasy. Ala wartafa'a, Allah meninggi di atas arasy. Zaman tu pengetahuan manusia terbatas. Manusia hanya melihat yang ada adalah bumi dan juga langit di atas mereka. Tetapi bila manusia kaji, bila manusia mengaji, dia tahu yang bumi dia hidup ni hanya satu cebis je. Satu cebis di tengah luas, apa ni? Ruang luas yang orang tak terkira. Bumi ni setitik yang orang tak nampak pun. Subhanallah. Bumi ni banding dengan ciptaan Allah yang lain, dia hanya satu titik yang tak ada nilai langsung pun. Dan semua yang berlegar di dalam bumi ni tak keluar daripada muka bumi. Kita buat jahat, kita runtuhkan semua benda, benda tu duduk dalam bumi juga. Kita cipta semua benda, benda tu duduk dalam bumi ni juga. Kita keluarkan semua gas-gas minyak bawah tanah dalam bumi juga, dia tak keluar. Jadi sebab itulah kuasa Allah tak bertambah. Kamu nak bagi kat siapa lagi? Itu yang ada, itu sahaja yang kamu boleh guna. Kalau kamu guna, kamu bazirkan semuanya. Air yang ada kamu buka, elektrik yang ada kamu buka, kamu tak boleh keluarkan setitik pun daripada muka bumi. Subhanallah. Kalau kamu boleh keluarkan daripada muka bumi pun, tak keluar daripada makhluk Allah. Jadi sebab itulah, manfaat dan mudarat akhirnya balik kepada makhluk, tidak kepada Allah. Kalau fikir kekuasaan Allah ni, sebab itulah bab-bab ya, para ulama bila bahaskan, bila Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa,
Allah bersemayam di atas arasy. Para ulama mereka berlepas diri daripada tahdid. Ulama salaf sebagaimana yang disebut oleh Al-Tabari bila kata istawa. Istawa ini mereka mentafsirkan dengan ala wartafa'a. Tinggi dan juga meninggi. Lebih tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah. Allah tinggi dan terpisah daripada makhluk-makhluknya. Manusia tak boleh bayang. Bumi yang kita duk nampak ni pun satu cebis. Hujung alam semesta pun kita tak tahu. Hujung dia kat mana kita pun tak tahu. Allah ala tinggi dan meninggi. Kita pun tak tahu. Ulama ahli falsafah mereka bahas kan. Allah bertempat ke tak? Tempat ni kalau space, kalau kita namakan space ni ciptaan Allah. Kan? Tempat ni sebagai space. Ciptaan Allah. Jadi Allah di luar. Allah di luar ciptaan. Allah tak duduk di dalam makhluknya. Allah di luar. Jadi sebab itu sebagian ulama menyebutkan Allah wujud bila makan. Allah wujud tanpa bertempat. Sebab apa? Sebab tempat tu makhluk Allah. Nama kata tempat dia adalah makhluk. Dan penciptaan Allah, Allah cipta dua benda ni. Allah cipta tempat, Allah cipta masa. Semua berlegar di dalam tempat dan juga masa. Allah di luar tempat dan di luar masa. Maha suci Allah yang kita tak tahu melainkan apa yang kita dengar dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhit idha udkhila al-bahr. Andai kata orang yang awal di kalangan kamu, yang akhir di kalangan kamu, manusia di kalangan kamu, jin di kalangan kamu, semua mereka berdiri di lembah yang satu. Mereka berkumpul di satu lembah. Fasa'aluni. Lalu semua mereka minta kepada aku. Semua. Manusia dan jin, semua makhluk minta kepada Allah. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. Lalu aku beri kepada setiap satu jiwa itu apa yang dia minta. Orang ni nak ni aku bagi kat dia. Orang ni nak tu aku bagi kat dia. Apa sahaja aku bagi. Ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhir idza udkhila al-bahr. Allah kata kalaulah aku bagi kat kamu semua yang kamu minta macam tu, itu tidaklah mengurangkan apa yang ada di sisiku melainkan sebagaimana kurangnya jarum yang diangkat daripada air. Jarum yang diangkat daripada air, apa yang lekat kat daun dekat jarum tu, kata apa yang lekat? Apabila kita angkat jarum tu daripada laut, ada beberapa titis yang lekat kat jarum tu. Kemudian kita angkat, titis tu pun jatuh balik dalam laut. Subhanallah. Tak ada apa yang tinggal. Jadi maknanya, kalau Allah bagi kepada setiap seorang daripada kita, setiap seorang daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, itu tidaklah mengurangkan apa-apa pun di sisi Allah. Mulkullah kekal. Sebab macam kita sebut tadi, konsepnya sama. Segala benda yang Allah bagi, segala benda yang Allah tarik, semuanya berlegak-legak di dalam makhluk Allah. Dia tak boleh keluar daripada makhluk Allah. Dan Allah sebut, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada pada kamu, semua itu akan hancur. Dan apa yang tinggal kepada Allah, itulah yang kekal. Yang tinggal kepada Allah, kekal. Yang milik kamu, tak ada apa yang kekal. Semua akan hancur. Melainkan syurga dan juga neraka, itu yang kekal. Allah sebut wa faqihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dalam syurga kamu akan diberi faqihatin kathirah, buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti. Dia tak berhenti langsung, berterusan. Wa la mamnu'ah, dan juga tidak terhalang daripada sampai kepada kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah nakkan sesuatu, Allah cuma sebut kun, jadi, maka jadilah benda tu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak sesuatu, Allah akan katakan kepada benda tu kun, jadilah fayakun. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan yang tak ada delay dalam penciptaan Allah. Sebenarnya Allah tak perlu nak kata kun pun, tapi nak bagi nak ibaratkan bahawa tak ada delay. Apabila Allah berkehendak akan sesuatu, kun
Allah tentukan. Allah tentukan. Ketika ini Allah nak jadikan sesuatu, jadilah benda itu. Tak ada delay bagi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu dia suka jampi, dia baca kun fayakun. Dia ada apa-apa, dia baca kun fayakun, dia minta. Ada masalah apa-apa tak berjaya ataupun dia nak minta tu benda dia tak dapat, dia duduk ulang. Kun fayakun, kun fayakun. Itu bukan zikir untuk kita. Itu Allah sebut. Allah sebut kalau Allah nak jadikan makhluk, kun. Jadilah makhluk tu. Kita sebut tak jadi ya. Kita dah minta kun fayakun, kerja tak buat macam mana nak dapat. Kita bukan Tuhan. Jadi, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cuma sebut dan jadi. Dan apabila jadi, itu tidak mengurangkan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis ni, hadis kursi ni, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amalan kamu, uhsiha lakum, aku hitung dia kepada kamu, thumma uwaffikum iyaha, dan kemudian aku ganjarkan kepada kamu, aku berikan kepada kamu ganjaran. Hakikatnya inilah apa yang kita buat di atas muka bumi daripada kita lahir sampai kita mati. Innama hiya a'malukum. Segala sesungguhnya itu adalah amalan kamu. Yang dinilai adalah amalan kamu. Allah tulis rezeki kepada manusia, bagaimana kita sebut tadi. Allah tulis makanan, pakaian kepada manusia. Akhirnya yang dinilai adalah amalan kamu. Semua yang ada di atas muka bumi ini tashilat, kemudahan. Bila Allah hidupkan kita di atas muka bumi, itu ya, semua yang berada di sekeliling kita, ini lapangan yang Allah sediakan kepada kita. Lapangan yang Allah sediakan. Harta yang kita ada, makanan yang kita ada, keluarga yang kita ada, ini lapangan kepada kita. Kita beraksi di lapangan itu. Sebab itu disebutkan dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Orang tak boleh cucuk tanam benda yang sama. Lapangan dia berbeza. Tapi lahir sahaja manusia itu, ruang itu Allah bagi kepada dia. Innama hiya a'malukum. Last kali yang dinilai adalah bagaimana kamu berurusan dengan ruang yang Allah bagi kepada kamu. Ruang berbeza. Harta manusia berbeza. Nikmat yang Allah bagi kat manusia berbeza. Tapi akhirnya, Allah nilai interaksi kamu dengan nikmat Allah ni macam mana? Uhsiha lakum. Aku hitung. Itu yang Allah hitungkan. Wa uwaffikum iyyaha. Dan juga Allah nilai. Fama ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sesiapa yang melakukan sedikit mithqala dharrah, sedikit amalan baik, khairan yara. Dia melihatnya. Wama ya'mal mithqala dharratin syarran. Sesiapa yang melakukan sedikit amalan buruk, mithqala dharrah, sebesar dharrah, yarahu. Dia akan lihat. Wawajadu ma'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Wawajadu ma'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari itu kamu akan mendapati bahawa setiap yang kamu lakukan hadiran, didatangkan. Amalan baik kamu ke, amalan buruk kamu, semuanya didatangkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Sedangkan Tuhan kamu tidak mendzalimi seorang pun. Jadi semua yang kita buat, semua nikmat yang Allah bagi. Hadis ni cerita depan-depan pasal nikmat Allah semua ni, petunjuk dan sebagainya. Akhirnya apa yang akan jadi? Kita akan lihat. Semua ni muhdara akan didatangkan kepada kita, ditunjuk kepada kita apa yang kita buat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari yang setiap jiwa akan melihat amalan baiknya datang kepada dia. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Adapun apa-apa yang dia lakukan daripada amalan buruk, ketika itu didatangkan juga. Tawad, dia berharap. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mudah-mudahan alangkah baiknya kalau di antara aku dan juga amalan buruk yang aku buat ni ada satu tiang yang menghalang. Itu yang dinilai. Akhirnya Allah akan datangkan semua amalan. Jadi di sini Allah ceritakan keadaan manusia. Amalan baik apabila manusia lihat, sampai kepada dia. Amalan buruk bila sampai kepada dia, semua orang, kita setiap seorang daripada kita ada amalan buruk yang kita buat. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Tak orang tahu, orang tak tahu. Mau tak mau mesti ada. Khata', kamu mesti buat salah. Jadi pada hari itu apabila Allah datangkan amalan buruk, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Semua orang akan harap alangkah baiknya kalau ada dinding yang menghalang aku daripada amalan buruk yang telah dia buat. Wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah.
Sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepada amalan kamu pada hari kiamat. Dan kemudian di hujung akhir ni, Nabi di hujung hadis ni, hadis kursi ni disebutkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapati perkara yang baik, falyahmadillah. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Waman wajada duna dalika, ataupun waman wajada ghaira dalika, fala yalumanna illa nafsah. Sesiapa yang mendapati selain daripada itu, amalan tak baik, janganlah dia menyalahkan, melainkan diri dia sendiri. Dalam banyak ayat Quran juga Allah ceritakan, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa sahaja yang sampai kepada engkau daripada kebaikan, daripada Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Apa sahaja kejahatan yang sampai kepada Allah, daripada diri kau. Ini menceritakan tentang manusia di akhirat, kita di akhirat. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا. Siapa yang dapat kebaikan, falyahmadillah. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Sebab taufik. Orang buat kebaikan dengan taufik. Allah tentukan dia nak buat kebaikan. Siapa yang mendapat balasan yang buruk? Fala yalumanna illa nafsah. Tuan, ayat ni, dia sikit je hujung hari. Tapi kita kena ingat ni benda penting. Peluang Allah bagi untuk kita, untuk siapa-siapa saja, sekali je. Peluang takkan ulang. Manusia tak boleh ulang hari yang sama dua kali. Hari yang berlalu, dia tak boleh patah balik lah. Itu hari. Hayat manusia juga sama. Hayat manusia bila berlalu, dia tak boleh patah balik lah. Dan bila tak boleh patah balik, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Allah sebut, siapa yang mendapati selain daripada itu? Maksudnya, dia dapati keburukan. فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Kamu janganlah persalahkan melainkan diri kamu sendiri. Manusia ada 1001 alasan untuk buat jahat. Manusia ada banyak alasan untuk buat dosa. Meninggalkan kewajipan yang Allah letakkan kepada dia. Melakukan maksiat kepada Allah. Banyak-banyak alasan. Tetapi itu tanggungjawab paling besar yang Allah bagi kepada manusia. Yang akhirnya, jangan salahkan siapa-siapa melainkan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah ikat hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, "Ma min mayyitin yamut illa nadim. In kana muhsinan nadima ala alla yakun nazdad." Abu Hurairah kata tidak ada orang yang mati melainkan semua mereka menyesal. Kalau dia ni orang yang baik, dia menyesal sebab la yakun nazdad. Sebab dia tak tambah kebaikan yang dia buat. Wa in kana musian nadima alla yakuna sta'taba. Kalau dia buat dosa, dia juga menyesal kerana dia tak sempat kembali. Jadi kita isilah hidup kita sedikit banyak dengan ibadat, amalan-amalan baik. Kita isi macam mana pun kita akan menyesal juga. Menyesal sebab tak cukup amalan kebaikan. Kalau kita orang yang buat baik. Kalau kita orang yang buat buruk, sta'taba. Dia tak boleh patah balik. Alangkah baiknya kalau dia boleh hentikan dan tinggalkan amalan dia. Jadi ini nasihat untuk diri saya dan juga untuk kita sekalian. Kalau ada benda-benda yang kita rasa tak kena, kita kena renung lah ayat, ayat yang Allah sebut ni, yang Nabi sebut. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Peluang Allah bagi, siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan salahkan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Allah akan tanya. Allah akan tanya, itu pasti. Dan manusia tak tahu bila penghujung hayat dia. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang mati ni benda-benda yang tak disangka. Ada orang muda mati. Berapa ramai orang accident mati, muda. Ada orang Allah panjangkan hidup dia. Manusia tak tahu bila penghujung dia. Tapi bila tamat pada tu, segala benda yang berlaku di atas muka bumi ni, balik kepada hadis tadi, makanan yang Allah bagi kat kita, pakaian yang Allah bagi kat kita, makanan petunjuk yang Allah bagi kat kita, semua yang berada di atas muka bumi ni, lapangan yang Allah sediakan kepada kita, Allah nilai. Lalu apabila Allah nilai, hanya ada dua pilihan je. Siapa yang dapat kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang dapat keburukan, janganlah dia salahkan melainkan diri dia sendiri. Kadang-kadang Allah test kita. Allah hantar kepada kita apa ni? Isyarat di dunia. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kami biar mereka rasa adabal adna. Sedikit adab. Dunal adabil akbar. Bukan adab yang besar. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Adab al-adna.
sedikit azab ni, itu isyarat yang Allah hantar kita. Bila kita berterusan melakukan dosa, Allah akan uji kita. Allah bagi kita sedikit azab, sedikit kesusahan. La'allahum yarji'un. Allah kata mudah-mudahan mereka kembali. Ini beza orang Islam dengan orang yang bukan, orang yang beriman dengan bukan beriman. Orang beriman, bila dia kena ujian, dia kembali kepada Allah. Bila kena sesuatu benda yang dia rasa ujian, ujian tu datang bukan sebab apa? Sebab diri kita sendiri. Dia kembali. Beza dengan orang bila dia kena ujian, makin jauh dia daripada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ikat diri kita dengan takwa. Dan juga mudah-mudahan hadis ni menambahkan keyakinan kita lah. Yang mana akhirnya, semua telah Allah tentukan. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Bezanya hanya bagaimana cara kita hidup. Rezeki kita tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Hidup kita boleh berbeza. Kita atur hidup kita. Jadi saya ingat setakat ini dulu untuk hadis ni. Berapa lama? Sejam. Sejam dah. Main-main sejam. Saya tua hadis ni kita, sebab hari tu kita dah cerita panjang lah. Ini kita sekadar sekali imbas cerita tu. Kalau ada soalan kita buka sikit sebelum berhenti. Ujian dengan bala. Okey. Bala ni dalam bahasa Arab membawa banyak maksud. Salah satu maksud dia adalah ujian. Bala membawa maksud yang baik dan maksud yang buruk. Bila ujian itu untuk ujian yang Allah kata Allah bagi kepada Nabi itu namanya bala juga. Tapi ujian yang buruk yang Allah bagi untuk menyesat, untuk memberatkan kepada orang, bala. Ida asabatkum musibah. Bila orang ditimpa dengan musibah, mereka kembali kepada Allah dan mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga satu bala. Musibah. Apa yang menimpa kita itu adalah bala. Jadi, di sudut bahasa tak ada bezalah. Ujian sebahagian daripada bala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.